Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan channel kami Inyong Jos Gandos. Untuk kali ini kita lagi ngetes mesin terbaru kami ya, mesin multifungsi. Ini mesin dengan tenaga diesel. Ini termasuk kategori mesin jumbo ya. Mesin ini kita rancang banyak kegunaannya. Salah satu untuk mencacah rumput, bisa untuk menggiling cocopet ya, ataupun itu kulitnya kelapa ya, kalau bahasa Jawa itu istilahnya tepesnya. Terus ini bisa untuk mencacah rumput juga, bisa untuk menggiling jagung, bisa menggiling janggel ataupun bonggol, bisa menggiling bekatum ataupun dedak ya. Bisa juga ini banyak sekali ya manfaatnya itu. Bisa juga untuk menggiling lancang. Nanti kami juga akan kasih videonya yang untuk penggilingan lancang ya. Lancang itu kerang kecil ya. Kerang kecil yang ada di laut itu proteinnya sangat tinggi untuk ternak ya, peternak kita, khususnya untuk unggas ataupun untuk perikanan campuran pellet ataupun lure juga cukup bagus. Ini kita sedang membuat ini ya, sekalian kita ngetes, ini pesanan orang. Ini sekalian kita ngetes mesinnya, kapasitasnya, kualitasnya ya, biar tahu hasilnya. Apalagi ini lumayan, ini hasilnya juga banyak. Apalagi ini dengan penggerak mesin diesel pakai solar ya. Jadi tadi udah saya jelaskan, ini banyak sekali kegunaannya. Bisa untuk mencacah rumput, bisa untuk menggiling cocopet, bisa untuk menggiling ini ya, jagung, janggel, bekatul, dan ikan kering. Banyak sekali kegunaan dan manfaatnya ya. Jadi tonton terus sampai selesai. Yang belum subscribe, biar kita selalu buat konten lebih semangat lagi ya, kita membuat produk-produk terbaru. Jangan di skip, tonton sampai selesai, karena ada banyak sekali kita videoin ya, videokan untuk cara menggilingnya. Begitu guys, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih gede kemarin.